Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Tangerang mengajak seluruh sekolah dari tingkat TK, SD, SMP untuk melaksanakan apel atau upacara pagi di sekolah masing-masing dalam memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Jadi PGRI yang ke-73 tahun. Seperti yang terpantau di SMP Negeri 23 Kota Tangerang di Kecamatan Pinang, ribuan siswa menggelar apel pagi bersama yang disaksikan langsung oleh Ketua PGRI Kota Tangerang Jamaluddin. Peringatan Hari Guru dan Hari Jadi PGRI yang ke-73 itu juga ditandai dengan tradisi menghormati guru yang dilakukan para siswa dengan melakukan tradisi sungkeman. Usai melakukan sungkeman, para siswa juga memberikan bunga sebagai tanda kasih sayang yang dilakukan siswa kepada Dewan Guru. Tak ayal, momen tersebut membuat banyak guru dan juga siswa terharu hingga meneteskan air mata. Juga kami juga berpesan tadi pada Bapak Ibu Guru, agar mengajar lebih maksimal lagi, bisa mengajar lebih berkualitas, sehingga Kota Tangerang, pendidikan di Kota Tangerang ini akan berkualitas dan anak-anak kita menjadi anak yang berguna dalam negara bangsa. Ya, dengan hari ulang tahun PGRI yang ke-73, antusias daripada anak-anak sangat tinggi sekali untuk memperingati, untuk memberikan apresiasi pada Bapak Ibu Gurunya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru berguna bagi anak-anak di SMP 23 terutama. Sementara itu, upacara atau apel pagi juga dilakukan di SMP Negeri 22 Kota Tangerang di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Bahkan siswa juga membawa setangkai bunga untuk diserahkan kepada para guru mereka. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.